Pesta rakyat memperingati perayaan hari jadi Kota Mojokerto ke-105 tahun yang dipusatkan di Alun-Alun Wiraraja Selasa 20 Juni dimeriahkan dengan beragam pertunjukan penampilan kesenian dan budaya. Di antara kesenian yang ditampilkan para siswa dan pelajar Kota Mojokerto ini adalah tari kolosal. Mereka menyajikan tari kolosal dengan apik yang di dalamnya mengisahkan tentang sejarah Majapahit. Di samping itu, penampilan barongan, bantengan, reog hingga kesenian barongsai turut menyemarakan hari jadi Kota Mojokerto. Puluhan ribu warga hadir dan menyaksikan langsung performa seni budaya yang mengandung makna, histori dan filosofi bernilai sejarah dan budaya ini dengan antusias. Mereka bukan hanya datang dari Kota Mojokerto, melainkan tak sedikit warga luar kota, bahkan wisatawan datang untuk sekedar melihat dan menikmati pesta rakyat sepanjang sejarah Kota Mojokerto ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Mojokerto Ning Ita serta Menteri Menko PMK Muhajir Effendi. Ya, untuk pertama kalinya hari jadi Kota Mojokerto upacara kita laksanakan di Alun-Alun. Karena bisa dilihat sekarang Alun-Alun Wiraraja dengan desain baru yang nuansa Mojopahitannya sangat kental sudah selesai dibangun. Kemudian untuk pertama kalinya pula ada pesta rakyat yang melibatkan puluhan ribu warga Kota Mojokerto bisa menikmati makan gratis yang disediakan 105 UMKM yang ada di Kota Mojokerto dengan total 31 ribu porsi. Dari Mojokerto, tim redaksi melaporkan.